pues. Empieza pues. ¿Ah? Empieza pues. Escucha, mira, voy a dejar mi lección. Kata balik. Ladies and gentlemen, ensure that you do not leave them behind on the train. You are also requested to return reclining seats to the upright position. Thank you for your cooperation. Anti social lagi. Tak main IG walaupun di pun. Kembang. Boleh kembang. Tak. Dia sambung. Dia panoramik. Oh. Dia tak elok budak ni. Apalah. Dah rupa haiwan lah anak dia. Super. Macam perindustrian eh. Kan lah. Ya. Dia kurang lah. For the cooks. Sampai ke Hiroshima. Okay, so. Untuk mengelak kepanasan tu. Cantik mas. Cepat jalan sini. Sini lawa lah sama Nami. Okay, dekat Parko Hiroshima. Nak pergi mana? Nak pergi makan udon. Udon. Cari kedai harap. Kita kompet ni nak masuk ke barang. Kita kompet tu nak masuk kemarang. Fresh tea. Oh, yeah. Nak order siap-siap. Tengah tengok menu. Senang order. Dia ada ni. Red sweet nan. Red sweet nan. Lemon nan ni. Menarik. Kita tahu lah rasa macam mana. Masih kan? I want rice. Oh God. Telah di set handphone pening nak pilih apa? Dah. Kita nak chicken. Oh, tempat yang digempur dulu masa perang tu. Tempat tak ada bangunan. Kan? Sikit. Cepat tengok eh. Ni tempat yang hancur dulu. Dah dinaikkan. Jadi ni sebelum. Dia ni seiko British. Dia punya ni. Ikut zaman-zaman ni lah. Zaman-zaman oh, ada dulu. Kami ada kita lalu. Kami ada kita lalu. Ini dekat Dory Spring Street dulu. Second Hiroshima. Ni sekolah kira lama ni. Mansi. Bang. Ini selepas. Kita tengok.
tu kan? Oh, audio yang bahasa tu. Lebih hancur. Edit. Oh, bila saya semua tak boleh. Ha, tu dom tu. Haa, ni dom yang tadi. Dia bit masih kekalkan bentuk dom ni. Kan, sama. Sama. Ha, dia tak repair pun. Dia just jaga je. Oh, wish. Ni dekat mana ni? Cek. Okey, tunjuk. Depan sikit, depan sikit. Ya, belum nampak clear ni. Alright. Okey, tinggalan Hiroshima bombing. Tu je tinggal. Tapi okey lagi lah rangka dia. Ha, kukuh. Kukuh. Kalau kita tengok tadi replika dekat dalam tu pun. Dia besar bangunan ni. Nice, memang. Kita dah check in ni hotel dia. Dia in Hiroshima. Okay, kita nak pergi ke Par. Apa lah saya ingat tadi. Dia pun memang banyak bersikap lah. Memang sangat praktikal lah. Bersikap di Jepun kan, saya berdikir kan, bersikap di Jepun kan, dengan adanya parking. Memang bagus lah. Ini ada orang gigih nak beli donat. Okay. Donat sini yang tak pedas punya, kan, yang tak savory, yang mana semua boleh makan. Barang-barang dia tak halal lah. Apa nama? Mr. Donut. Masyur Donut eh. Ok, sekarang kita kat kedai Okonomiyaki yang famous kat Indonesia. Namanya Origami Japan. Kedai ni halal, kita dah confirm dengan dia tuan kedai. Dah ada sijil halal lah. Ada sijil halal ni. Alright. Ok, dia akan masak live sama kita. Saya menyediakan try lah dulu. Orang video dulu try ni. Yes.
Malam. Malam bekerja. Malam bekerja nampak. Untuk clear ke sampah tu, sesuai lah tempat dia orang bersih. Bersih dan sangat cantik.